saksikan. Inilah Pak Wawang dengan kekuatan dan kesaktiannya buka durian tanpa pakai parang atau pisau. Wah, tes lah. Tes dulu. Dah, dah. Kena, biar tak habiskan itu. Tak habiskan memori. Wah, lihat nih duriannya putih. Susu, tapi tebalnya luar biasa. Enak. Nah, tadi kan durian si Mas. Sekarang kita buka. Ada kursi. Kita lihat, wah isinya, lihat intip isinya. Mas. Saya juga ingin mengabadikan. Cantik. Mas ini besok nih orang besok ini besok boleh adalah ini ya nanti ya nggak apa-apa lah lagi ya. Ini posisi jadi buka ya taruh atas ini lek posisi ada ya ini foto biasa dulu nanti kan. Foto kan? Oke. Oh, ada. Dan siap buka sama sama tua nah. Kan agak biru-biru dia nih itu bedanya isinya tuh oh ininya gini itu nah, siap si anu aja udah jangan lama-lama sekarang kempi udah pak nah, buka ya. Nah, yang ini yang dibuka ini adalah durian anak si Mas atau si Mas dua. Kita saksikan kuningnya. Wah. Waduh. Gila. Ini namanya durian. Cerah, agak cerah ya. Ini namanya durian. Wah. Duriannya minta ampun. Waduh. Wah. Kita buka lagi. Wah. Tuh, pemirsa, kita lihat durian ini adalah milik Pak Yohanes di desa. Ini dia Bapak Yohanes. Nah, itu pemiliknya. Ini duriannya ini. Kuala dua. Dusun Jemengko. Luar. Sekarang, durian Yoma.
lima yang mau anak kita ini sejak anaknya dua. Dokter mau naik tempat tahu kalau jenuhnya. Wow. Wow, bapak. Yang punya rumah wow gak? Ini namanya durian Yoma. Tidak ada bijinya tuh pak. Wow, ini namanya durian kering. Akhirnya katanya kita saksikan durian Yoma. Kering kerontang. Gak ada bijinya. Kayaknya memang gak ada. Luar biasa. Ini om. Coba. Itu pun kempis bijinya. Kalau ada anu. Udah dipotong, Bang? Udah. Potong kan ini om, dua, Bang. Kayak ini. Sekarang saya enggak bawa pisau. Enggak ada bawa pisau itu sekarang. Merah yang pisau operasi itu. Luar biasa, rasa makan di surga. Doang. Anak saya kan kesangkal dia hari ini dengan bosnya. Yakin ini pak tembaga pak? Gimana? Jadi, sama bohong kita yang ambil. Ini kita saksikan buah durian tembaga buang buruk, buah baru jatuh. Baru hari ini yang ada jatuh. Kemarin hanya dua, satu. Semalam termasuk kosong semalam tuh. Nih. Hanya pagi ini aja. Memang sengaja dia ambil orang, orang baru jatuh, buang busuk, masih busuk itu. Cuma itu yang bagus tadi itu sebelah akas. Ini untung saya pikir ini yang jatuh baru nih. Udah saya cari tadi pagi ini. Busuk, Pak. Busuk nih, potong aja sup. Oh, enggak bisa dimakan. Oh, enggak bisa bah tuh. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa tuh, udah busuk. Ternyata kita kurang beruntung. Baru jatuh. Janganlah, Pak. Jangan. Itu dibawa yang besar tuh. Enggak usah, nanti anu. Dia aja. Itu langka tuh, Pak, mau cari tembaganya. Stopnya gimana, Bang? Ah, ini durian apa nih? Badal ke, Pak? Ini bukan badal, tapi yang badal. Badal coba, Pak, badal. Oh, itu dia buka. Siapa? Bukan yang anjir. Badal pun baru, kurang lebih ini, Pak. Dia tuh sepantah, dua hari. Buang busuk. Dua hari inilah dia curi jatuh. Cuma tembaga, badal ini ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ini kurang bagus nih. Yang bawa kemarin tuh yang mantap, tadi pagi itu. Buat neneknya tuh, ke patah sana. Ada 20 lebih dia bawa yang badal. Enggak. Oh, busuk. Ada yang Wui. Kan tebal tuh. Diangkat di gelap panjang. Biar itu enggak kena matahari silau. Kesana sedikit. Wah, ini adalah durian badal. Kita saksikan seperti apa badalnya. Nah. Oke. Wih. Ini namanya badal. Lumayan. Badal kapal. Ndak pacin pun kok ojen itu.
ada oh iya ada nih bohonginya nauting ini sih teh mendok kata mau kisah ini kenyo aku bapak mau kata umum kemana busuk tapi itu saja memang mau sih tuh magak lagi busuk itu bang isi kuning kapok kapok lagi nyak buah ini bohong mendok kita mikir kenyo aku nyono oh teh sih berpok ke pagi itu kata aku wah tuh badal nih ini bang. Kan itu berdaya tuh, tapi cowok ada pokok udah bau sih berdaya. Tapi cowok ya saya dah kau, saya belum mantap. Kebun bau sih, modelnya dia tuh, berdaya. Saya kira tahu yuk saya. Dia susu sama ada kenal aja tuh pak. Bukan dia susu jenis itu buah nak ada busuk. Busuk. Ada pelajar susu. Oh tuh. Busuk. Pijin. Dapat pijin, bapak pijin. Makan bang, makan bang. Saya syuting makan. Sambil pejam-pejam matanya. Pak Neen makan apa Neen? Makan Pak Neen. Wah, kita saksikan Pak Neen, ahli durian dari Putikayan menikmati ekspresinya Pak. Waduh. Allah nak. Kepesnya. Tis lo kapau tu, cuman lagi madu. Oh, kuda gimana tu? Pasti tu nutai nak kapau. Mati petangan, bukan tanggal cuma kima mati. Wah bang, waduh, rasanya bang. Ya, sampai di sini rasanya. Orang masuk. Nah, sekarang saya ingin mencicipin, menikmati durian badal ini. Nah, ini punya saya. Ini jauh dekatnya gimana sih, Bang? Ini ke? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Ini baru namanya badal. Pak Gin. Foto capek ya. Gue bawa sarang sana apa? Kita tinggal aja sini. Neneknya jawab enggak. Enggak saya ada di sini enggak ada apa. Saya datang sini apa bunyi tadi? Kalau pas. Ah. Allah. Kenyang. Seminggu lagi lah banyak pak ya. Pasrah seminggu. Ya. Tapi yang jatuh nak kembali dua batang. Satu dah mati. Yang mana pak? Tu yang dekat dengan tembaga tu. Tapi tembaga masih banyak. Tembaga baru dua hari ini. Yang merah belum ya? Oh. Merah tu isinya merah tu pak. Kuat. Tembaganya. Merah juga. Saya kira Pak Agin ganti nomor, saya telepon-telepon, apa tak asyik berkali-kali. Bukan ganti nomor, HP itu jatuh. Gara-gara apa, bangun, apa, cepat bangun, ambil salah tangkapan jatuh dan sebagainya. Baru saya ganti kemarin juga. HP ini tetap. Nomornya tetap. Masih dekat, udah mau? Cho sama lấy để được quả. Đây là cái bát tao cũng nha bạn nha. Ờ. Nhớ là có bún đấy. Nhà có bún nữa, có bún một bò bò. Thật là bún cũng được quả. Để chị phải. Cho được người ra rồi, có bún có bún gì người đang đặt hàng. Cái bảo như nó lâu rồi. Nhưng tôi muốn gắn cái gì? Itu bisu di om lu kabo. Kata mau lu mau. Tai, tai yo. Ya lu
itu tembaga tuh yang tuh tujuh apa buah sana tuh tembaga tuh bang buahnya itu yang dipoto itu bagus. Durian babol. Durian babal. Kalau yang sebelahnya bagus enggak tuh Pak? Iya, mana? Sebelah yang merah. Yang kita tuh. Nah. Sama putih semua. Itu aja yang merah ya. Yang itu pun merah pun enggak siapa enggak sisi yang merah. Kalau lebih itu tembaga tadi enggak? Merahnya. Yang ini, Pak. Ini adalah durian tembaga agin. Iya, yang lebih dikenal dengan nama K22. Sasih dengan durian K22. Kita lihat pohonnya. Dia banyak airnya, bagus di potong-potong lahan itu dia nona. Kalau kita nanam biji mana? Aduh itu wayang bang jenis kita tahu ni jenis. Rasanya jenis jelek ni. Lagi badan. Ya. Ini. Dibuka ini dulu. Sampai kan. Mana kertasnya? Kertas yang spesial tulisnya. Enggak tahu ini bagus ini. Ini baru jatuh atau sudah berapa hari? Baru jatuh. Tuh kemarin. Kemarin. Apa? Durian apa? Durian kete. Hah? Mas Alemin durian apa? Nih. Hah? Durian kete. Kete. Tete. Tete. Oh. Besar-besar ini. Pakai P enggak? T. 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 T.
Dua volte ya. Sudah Pak Salim. Pak Salim ini. Yang ini satu macam. Tete semua. Enggak, lain. Yang mana ini? Ini lain. Itu apa ini? Lain. Ini lain ini. Nah, itu tempat tembaga aja paling jadi nyam. Kata orang musik. Kan sama sih kalian. Eh. Siapa? Halo. Berapa hari ini, Wang? Sudah berapa hari jatuh?
dua hari. Kita 2 hari itu. Di sana yang tulisannya. Tuan. Ini yang kemarin. Ini. Dan terusnya gitu. Dan ini Pak. Yang jembat. Dia kecil dulu, ya. Bukan kayak musang sih. Oh, dia tuh. Tahu, ya. Cukup dah. Ini sudah saingannya serombot. Ini utama ya. Balining. Oh, ini boleh foto nih. Fokus nih. Ini yang maju lah. Ini yang maju lah nih. Kasih. Alas. Membanding. Boleh. Ayo. Jangan kepon lagi kalau makan. Ini. Oh. Ini kuningnya lebih kuat. Ini payahmu pecah durian nih. Ya. Kuat dia punya. Wah, bukan ini bukan. Yang lain baru dapat. Tapi rasanya. Tahu. Makan lagi. Agak encer. Biar kau puas. Masa gua bubur loh. Nanti dibalikkan. Tipis. Tipis. Kalau tutup telan. Caranya kayak gini, Pak. Tipis. Gini. Ini lagi. Ini cari kok aja. Mau kasih sama Yoma juga saya. Yoma Yomi ya. Yang punya no, Yoma Pak. Anaknya. Saya cari namanya ini ternyata dia punya nama anak cantik. Ini nama anaknya. Ini pun Pak yang buka dari ini kemarin jatuh. Yang punya itu Pak Lukas. Nah, ini yang pahitnya yang Yominya nih Pak. Mana Yomi nih? Ini tapi sudah tahu nih. Bukannya. Putih tapi dia kawan. Putih nggak kalah. Ini dia pohonnya begini, bergandengan. Tanam dari biji dua-duanya. Pohonnya di mana Pak? Situ. Ini seminggu enggak pecah apa? Nih dan tapi bukan enggak mentah tapi juara enggak langsung doa. Ini adiknya Pak. Ini adiknya ini. Woi, keras itu. Mau yang putih. Bisa yang putih. Enggak alih aja janji yang. Tapi sama biji kempet juga kok. Aneh ini pohonnya nih saudara. Bukan saudara. Gak tau gimana, pokoknya bisa itu, kental itu. Sama bentar rasanya. Ya mah, oke ya mah. Hmm? Malaysia bisa menang lawan ini. Panggil saya yang mana yang bisa menang lawan Yoma. Atau serombot, siapa yang bisa menang? Ini belum serombot ada proporsi sama daya tahan dia memang susah lawan. Tapi kalau rasanya, sementara saya menemu kan yang original yang waktu juara itu rasanya rasanya kayak gini sudah lebih kental lagi kayaknya Pak. Lebih manis kayaknya lagi bah, mentah 2013 kan ada awal lah pulurnya ada ya benar kemarin dia tuh di akhir di cuma ada kayak mungkin tapi dia hebat tuh bijinya kental iya itu kabinnya tuh banyak Pak. Woi, daya tahannya tinggal pakai sapi kok. Nih, teteh. Ini apa ya buka tuh ini? Durian apa itu? Ini apa ini? Itu yang bagus tuh. Yang mana ini? Johannes. Johannes. Eh, ini Johannes. Baru jatuh. Baru. Johannes. Mana Bapak Johannes mana? Tuh. Suruh ke sini, Bu. Ini bakal Johannes internasional. Pak kalau kalau susah gini Pak. Anu daerahnya yang kuat-kuat kuat nih. Oh, belum tentu. Kalau kepalanya pornya lagi anak bisa belum tentu. Hati-hati di udara, Mas. Dari depan, Pak, bukannya, Pak? Oh, bukan itu. Mana sebelahnya ya. Ini ya? Ini. Hah? Bukan mana? Kulitnya. Ini. Ya. Kalau foto sudah foto belum tadi? Sudah. Keluar. Sudah. Bentuknya itu. Oh, ini masih belum tadi. Keras itu, Pak. Kalau mateng nih cantik nih. Apa itu bijinya apa nih? Johannes juga? Masih mentah nih, masih keras. Coba potong itu kremen nggak? Mentah. Kremen nggak? Oh ini yang sama itu ya? Kenatin Pak. Itu bijinya apa? Ini yang masak. Nih, yir. Yir. Masih ya. Soal yir, Jom. Ini yang masak nih. Perpes juga lah. Perpes Yomi. Kamton Pak. Yomi Pak.
Nah, awan mabuk sudah kena Yoma, dia enggak mau lagi. Yomi, enggak. Coba tes ya. Bagus, rasanya bagus. Kayak 40, weh. Cuma nong-nong. Sekarang mangka kepun kalau enggak coba nih. Ada kah untuk pantai sudah ada? Bisa kecil kayak ini ya, kawan. Tipisnya, nah, kulitnya. Gila enggak isinya? Ini pas untuk ini nih. Silakan Pak Albani. Coba Albani. Apa bedanya Yoma dengan Yomi? Oh, enak itulah. Cak, dicabut ke babot. Lihat ini. Lihat dulu. Lihat tuh daging. Lebih enak tadi dulu. Bijinya. Enak mana? Pahit. Pahit ah? Oh. Tapi dia ini wah gila ada dagingnya. Ini yang oranye kan? Yang kuning. Yang kuning, yang oranye mana? Yang oranye mana? Yang oranye. Yang oranye ini. Nah, yoren. Pakai es belakangnya. Besar dikit dia deh. Tulis tanggal. Nah, ini dia. Oh, ini. Wah, ini cantik nih. Cuman pun masih belum ini nih. Ini kumpok ya. Kulit tebal tapi. Tebal. Saya mau pecah. Digabung dulu, dipindahin dulu. Oh, dulu. Mungkin nanti Pak Boy matangnya nomor ini. Juang itu. Teman tadi. Oh, 2 cm itu. Kalah sama Yoma. Yang ini. Kalah lah, dia biji normal. Dia biji normal nih. Yoma punya kemeng. Oh, ini enak. Kental durian ini. Yoma lebih kental. Masih ada kan? Nah, ini kental, lebih kental ini daripada Yoma. Yoma yang paling bagus, Pak. Mana bagus? Yoma. Yoma rasa ini, rasa. Yang saya benar-benar keras ini. Cuman selesai marketingnya. Oh, marketingnya. Coba tinggal tes, dia pun 2 cm tidak masalah, asal dagingnya bagus. Ya? Saya fotokan dulu, saya. Siapa? Anjang. Yang. Kasih ini. Jangan dibuka dulu, separuh dulu. Jangan pakai video. Enggak, itu bisa foto, Pak. Pakai foto enggak? Mana ini? Coba, ini. Bapak ikut dua pohon enggak? Dua ya. Dua ya. Nomor meja.
Sabtu ya ini. Kena ya. Oh, kena. Nah, siapa tahu yang kecil ini jadi juara. Ini nih. Ini durian apa nih namanya? Tembaga, Pak. Oh, tembaga. Berarti isinya kuning gak? Kuning. Mudah-mudahan, nah, Pak, kalau enggak berubah nih, Pak. Berubah. Jadi, bersama Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara ini kami buka secara resmi. Iya, buka duriannya baru kita menikmati. Piringnya dilari ya, jangan pakai jangan pecah di piring. Piringnya enggak dilepas ya. Piringnya alas sih. Alasnya pakai piringnya kertas. Biasanya tangannya kuat, Pak. Wow. Iya, beri tepuk tangan luar biasa. Rupanya memang tembaga benar, Pak. Boleh, Pak, silakan. Untuk cempalik. Dipersilakan. Ini sangat luar biasa. Biasanya makan ini, Pak, bisa awet muda, ya. Sangat luar biasa sekali. Mohon untuk yang ada penyakit hipertensi, nggak usah banyak-banyak. Silakan, ini lebih dari 3 cm nih. Pak Reja. Ya, Pak ya. Pak, dari Pak Reja mungkin sempalik. Wah, makasih. Biasanya yang kuning ada yang merah. Iya, Pak Reja. Sudah sedikit sekali, Pak Reja. Sempaliknya. Juri nanti ya, oke. Okay. Gimana Pak, luar biasa Pak. Sudah habis. Bijinya gitu. Ini biasanya yang sebenarnya yang juara tadi nih Pak. Terima kasih. Dan selanjutnya acara inti. Pengumuman keputusan Dewan Juri untuk kontes durian unggul asli Kalimantan Barat di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam. Kami umumkan dari 62 peserta, 10 dipilih masuk babak final, dan dari 10 dipilih 6 terbaik. Juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3. Penilaian para juri ternyata ketat sekali. Yang utama adalah dari segi rasa, kemudian warna, kemudian ketebalan daging. Dan hasilnya memang beda-beda tipis, kecuali untuk juara pertama. Untuk juara pertama, ketiga juri sepakat bulat. Tapi untuk juara 2, 3, dan harapan 1, 2, 3, itu sengit sekali, sehingga akhirnya harus dihitung ulang. Mohon maaf atas lambatnya perhitungan. Langsung saja saya umumkan juara harapan 3 jatuh pada nomor 46 atas nama Megawati dari Paus Balai Karangan. Orangnya maju. Ya lo mewakili. Yang mewakili. Yang mewakili silakan langsung ke depan. Untuk juara harapan 2 nomor peserta 01 atas nama Paulus Edianto dari Semangit. Juara harapan 1 nomor peserta 17 atas nama Lukas Jemongkok Kembayan. Ayo ayo ayo.
Lukas, Lukas. Dia mau kiri. Silakan yang mewakili.